Dai Kamtipmas merupakan program unggulan Polres Metro Tangerang Kota yang digagas Kombes Pol Hari Kurniawan selaku Kapolres, dimasukkan guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dan juga merupakan tindak preventif dalam mengantisipasi gangguan yang timbul akibat suhu politik yang terasa memanas jelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada Juli 2019 mendatang, seperti berita bohong atau hoak dan juga ujar kebencian. Hal tersebut direspon baik oleh Al Habib Muhammad Al Atas, pimpinan Pondok Pesantren Ainur Rahman Linnahdlatul Ulama, saat ditemui media di acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke 1440 Hijriah di Majelis Zikir Salawat Nariah, Jalan Merdeka Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, pada Sabtu 29 Desember 2018 menjelaskan, dengan adanya Dai Kamtipmas sangat membantu dalam rangka mensosialisasikan Kamtipmas kepada masyarakat. Bagi saya justru adanya Dai Kamtipmas cukup membantu kepolisian dalam hal ini dalam rangka mensosialisasikan apa itu Kamtipmas. Karena salah satu yang bisa menjadikan aman dan tertibnya masyarakat adalah bagaimana masyarakat itu sendiri bisa memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang baik. Kalaupun itu tidak ada, saya yakin nonsens. Menurut dirinya, Dai Kamtipmas harus sampai ke tingkat masyarakat paling bawah. Dalam hal ini, pihak pemerintahan, kecamatan, kelurahan, RW, dan juga tingkat RT. Yang lebih luas tentu dari kecamatan kemudian desa kemudian sampai ke tingkat RT. Ketika kita mendukung, merespon, lalu kemudian itu diadakan, itu disambut, tapi yang kurang ada sosialisasi ke masyarakat. Ya gitu. Jadi ketika sosialisasi ini tidak ada, ya otomatis respon dari masyarakat juga tidak akan ada.